Shalom, Bapak, Ibu, Oma, Opa. Selamat bertemu kembali dalam program Dewan PKLU. Saya PKLU GPB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan nama saya Ibu Sisi Rifai dari PKLU GPIB Jemaat Bethel, Bandung. Kita akan membaca sesuai bacaan dengan SBU untuk malam ini, yaitu dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12 sampai dengan 22. Kalau Oma Opa sudah siap membuka bacaan malam ini, maka dengan Alkitab tetap terbuka, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami anak-anakmu ya Tuhan, kaum lanjut usia akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini sebelum kami beristirahat. Berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudusmu ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti sabdamu. Dan dengan pertolongan Roh Kudusmu, kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12 sampai dengan 22 yang menyatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruangan sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka,
karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikian pembacaan Alkitab. Oma opa yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut membaca renungan sesuai dengan SBU malam hari ini yang diberi judul Dikenal sebagai Pengikut Yesus. Dengan nats, mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ayat 13. Peribahasa mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kata-kata bijak ini mengusung pesan moral bahwa kefanaan hidup adalah hal yang tidak perlu disangkal. Tetapi keabadian cara hidup akan lestari melalui kenangan demi kenangan. Berarti, dengan apakah seorang dikenal? Melalui cara hidupnya. Pertama-tama, hal itu menunjuk kepada Yesus yang kenangannya teramat dalam di hati sanubari para muridnya. Yesus adalah pribadi istimewa yang di mata para murid telah mengangkat harkat martabat mereka yang berasal dari tempat udik, kecil, pinggiran, tidak terpelajar, yaitu Galilea. Untuk berani bersaksi tentang kasih karunia Allah yang menyembuhkan, memulihkan, dan menyelamatkan. Keberanian itu diperlihatkan melalui kesaksian yang diplomatis dan militan. Apapun harganya, Petrus dan Yohanes tidak ragu untuk berkorban sekalipun itu nyawa mereka sendiri. Mereka menjadi teladan mula-mula tentang apa yang kita sebut marturia, bersaksi, yang berarti siap pula menanggung konsekuensinya, yaitu menjadi marturos, martir atau syuhada. Dalam terang itulah kita menjadi paham bahwa ketaatan mereka kepada Allah menjadi nilai keutamaan Kristiani. Salah satu istilah bagus dalam hasanah kata-kata orang Dayak Marau, air upas hingga manis mata di ketapang Kalbar, adalah tajak sebakal. Artinya, sekali saja. Dalam rangka formasi iman, seseorang dipanggil sekali saja, tajak sebakal, dalam menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus. Seperti batang kayu, belian, sekali ditanam untuk menjadi tiang rumah yang kokoh, demikian Yesus adalah tiang iman yang kokoh. Dalam sisi praktis, hidup beriman membutuhkan ruang aktualitas agar wajah iman nampak dalam laku berani bersaksi. Hanya taat kepada Allah dan mengusahakan karya-karya pembebasan di tengah berbagai penderitaan hidup, dengan begitu kita dikenal. Demikian renungan malam ini. Oma opa, kita satu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami kaum lanjut usia baru selesai membaca sabdamu. Mampukan kami ya Tuhan bersaksi mengenalkan kasihmu lewat hidup kami, lewat tutur kata dan sikap kami, agar kami bisa menjadi teladan yang baik bagi anak cucu kami dan bagi setiap orang yang kami jumpai. Bagi mereka yang malam ini tidak ada bersama-sama dengan kami dikarenakan sakit atau berbagai kelemahan tubuh, lawatlah mereka ya Tuhan Yesus, jamah dan angkatlah semua penyakit dan penderitaan mereka, apapun itu, agar mereka boleh sehat kembali seperti sedia kala. Kami berdoa untuk Dewan PKLU, karuniakan mereka juga kesehatan, hikmat, akal budi, untuk menjalankan program-program PKLU. Malam ini Tuhan, tolong jagalah kaum lanjut usia supaya dapat tidur dengan nyenyak. Dan esok pagi dengan kuasamu, berkenanlah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang dipulihkan. Izinkan kami untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang baru esok hari. Dan kami terus boleh memuliakan Tuhan dengan hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, kami alaskan doa ini. Amin. Selamat malam Opa Oma, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.